بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan tentang mukadimah pengarang. Pada muka surat 18. Kalimah yang nak dibicarakan ialah wa sallallahu ala sayyidina. Kalimah sayyidina dan seterusnya. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في دارين. Yang ke-12 kalimah sayyid, iaitu penghulu. Penghulu mempunyai beberapa maksud. Yang pertama, maksud sayyid ini maksudnya pemimpin sesuatu kaum. Ana sayyidu. Ana sayyidu walidu ibnu Adam. Maksudnya aku ni adalah pemimpin atau penghulu kepada anak-anak Adam. Itu dalam satu riwayat, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Jadi makna maksud pemimpin, sayyid itu maksudnya pemimpin. Kalau orang panggil, kalau di negara-negara Arab, orang panggil dia sayyid, sayyid. Sayyid tu mungkin dia datangnya dari keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayyid yang disebut itu ialah mungkin dia ni adalah pemimpin kaum. Itu dipanggil dengan sayyid. Kalau dekat kita ni, kalau orang-orang Arab, kalau ataupun orang-orang yang datang sebelah kita ni, kalau ada maknanya sayyid, makna dia tu ada susur galurnya sampai kepada maknanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu maksud dia. Berlaku pada zaman khalifah, zaman daulah. Daulah. Kerana ramai orang yang mengaku dia sayyid. Mengaku dia sayyid. Jadi tidak diketahui dia. Mana sayyid yang betul-betul datang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab kalau sayyid yang betul ni, binatang buas pun boleh tunduk dengan dia. Maka nama-nama sayyid ni yang depan dia sayyid semua ditangkap. Diletak pada satu padang. Dilepaskan seekor rimau. Mana? Sebab nak cari sayyid yang original. Tengok rimau kau yang besar semua pakat lari belaka. Maka tinggal ada seorang yang namanya Said. Memang betul bahawa binatang tu duduk, mana menjadi akur dengan dia. Oh, masya Allah. Ini Said yang sebenar. Kerana orang pun boleh macam-macam, tuan-tuan. Datuk pun orang boleh beli. Yang datuk original ada, datuk tak original pun ada, kan? Jadi macam-macam lah. Yang kedua,
Sayyid juga memberi makna orang yang memiliki tentera yang ramai. Itu juga maknanya disebut dengan Sayyid. Ha? Maknanya sebagai ketua. Dan yang ketiganya, Sayyid juga mempunyai maksud orang yang menjadi rujuk. Rujukan orang lain ketika mana dalam kesusahan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia Sayyid. Ketika mana Rasulullah ni dia jadi rujukan? Pertama ketika mana hayat dia. Dan selepas daripada hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya dirujuk, dijadikan panduan. Ketika mana manusia besok di padang mahsyar, maka semua akan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana merujuk dia untuk menyelesaikan masalah umat. Siapakah yang akan maknanya melepaskan sengsara manusia di padang mahsyar besok? Yang dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan memohon kepada Allah Taala syafa'atul uzma, iaitu syafa'at yang besar yang melepaskan huru-hara manusia di padang mahsyar. Macam mana yang dikatakan padang mahsyar ini huru-hara, tuan-tuan? Kerana manusia datang dengan berbagai-bagai keadaan. Huru-hara manusia di padang mahsyar ini besok didatang dengan berbagai-bagai keadaan. Ada datang dengan amalan, ada datang dengan dosa, ada datang dengan beban. Ada. Hidup dekat dunia ambil barang orang tak pulang, besok barang itu dijasadkan. Maka dia menanggung barang itu. Mencari orang dia untuk dipulangkan. Bayang tu. Terbayangkan tu tuan-tuan. Bukan satu hari. Perumpamaan hidup di akhirat sehari 1,000 tahun di dunia. Untuk mencari daripada seorang nabi ke seorang nabi, maka ia memakan masa 70,000 tahun. Jadi itu keadaan. Jumpa Nabi Adam 70,000 tahun perjalanan. Nabi Adam kata, aku tak boleh, kau carilah nabi lain. Pun masa 70,000 tahun. Mereka berjalan, tuan-tuan. Kalau yang menanggung barang, menanggung. Dalam keadaan lautan manusia. Hari ini kalau kita tengok sebagai contoh, maknanya suasana mahsyar itu seperti mana ketika pada hari Arafah. Hari Arafah ada orang duduk dekat tempat tinggi, kan? Duduk di atas gunung, ada di bawah. Berbagai-bagai corak manusia. Itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mereka tidak berpakaian, bertelanjang di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala bertelanjang. Berkaki ayam. Itu gambaran yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Aisyah, bagaimana keadaan orang pergi kepada mahsyar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sehingga mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah memohon kepada Allah Taala. Yang keempatnya, Sayyid memberi maksud orang yang mempunyai sifat penyantun yang tidak dapat dipengaruhi oleh sifat marah. Itu maksud Sayyid. Ada sifat penyantun, sifat-sifat mulia. Pak Rasulullah tu disebut di dalam Al-Quran. Sekiranya engkau ni ada sifat marah, benci, nasaya, mereka akan lari daripada kamu. Sebab tu Rasulullah tu penyantun orang. Dimarah pun, Rasulullah tidak mengambil tindakan. Orang baling najis atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah balik rumah, tukar baju, mandi, tukar baju, datang balik pergi masjid.
Besok macam tu juga orang lontar najis daripada atas rumah. Rasulullah kena. Balik-balik. Tak ada nak pergi panjat. Kalau kita siap kau, siap. Ha. Aku letup ke rumah ni kan. Ha, kita dah tak. InsyaAllah penyantunnya Rasul. Yang akhirnya Rasulullah lalu pada rumah ni. Satu hari. Dia merasa hairan lah. Sebab tak ada lagi dah orang yang lontar. Tiap-tiap hari lalu-lalu dilontar. Satu hari lalu tak ada. Rasulullah tanya para sahabat, mana orang yang selalu lontar kita ni? Ya Rasulullah, kami mendengar khabar bahawa dia sakit. Rasulullah kata, mari kita pergi ziarah dia. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang buat jahat, tiba-tiba itu balasan dia. Kan? Datang tengok seorang perempuan, bukan lelaki, seorang perempuan terlantar sakit. Kan? Ha, dia tanya, kenapa? Ibu kenapa? Sakit. Ha, ibu kenal tak siapa yang datang ni? Inilah orang yang selalu dibuang najis kepalanya. Masya Allah tuan-tuan, menangis dia. Akhirnya dia peluk Islam kerana penyantunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni kita boleh lihat dalam maknanya kitab Syama'il ada diceritakan tentang ataupun di dalam maknanya apa ni sirah nabawiyah memang ada cerita-cerita yang macam ni. Nak menunjukkan sifat penyantunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan semua orang, semua keempat-empat ciri ini berkumpul pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang pemimpin kaum, dia mempunyai makna orang yang memiliki tentera yang ramai, dia menjadi rujukan manusia, kan? Dia juga mempunyai sifat penyantun. Semua terhimpun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia dikatakan sayyid. Kerana ada empat ciri ni. Empat-empat ciri ni semua terhimpun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Yang ke-13. Sayyid Muhammad. Kalimah Muhammad. Jadi kalimah Muhammad ini kita akan jumpa di dalam Al-Quran. Disebut tiga kalinya kalimah Muhammad dan sekali nama Ahmad. Dalam surah Ali Imran kita akan jumpa kalimah Muhammad. Wama Muhammadun. Dalam surah Ahzab kita akan jumpa. Surah Fatah. Inna Fatahna. Nanti kita akan jumpa. Muhammadur Rasulullah. Kemudian satu kalimah Ahmad kita akan jumpa dalam surah Saf. Mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi balik tengok dalam Al-Quran. Kalimah Muhammad nama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Muhammad ada tiga kali dan Ahmad sekali. Nanti balik rujuk dalam Quran. Jadi kalimah Muhammad ini ialah sebaik-baik nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu adalah nama sebaik-baik. Itu sebabnya kalau tuan-tuan membuka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, nanti balik kita dah mengkhatamkan Al-Azkar Imam Nawawi. Tuan guru kita Dato' Abdul Rahim Khalid dah mengkhatamkan. Dan alhamdulillah kita dah sempat khatam. Dalam bab tajuk memberi nama anak. Siapa yang dapat anak mula-mula sekali? Mana awal-awal dapat anak kalau sekiranya lelaki? Maka apa yang Rasulullah suruh beri nama dia? Abdul Rahman. Kan? Kita bagi nama anak, aduh, pening kepala lah. Kan? Pening kepala nama dia. Bukan main panjang. Cinta, Lestari, Bunga. Pening lah. Pening kepala. Kita tak ingat lah nama. Jadi nama, nak beri nama ni tuan-tuan,
Nama ni amat berharga. Kerana nama ni besok akan dipanggil, disebut dia di padang mahsyar. Disebut dengan nama, nama. Jadi dengan sebab itu tanggungjawab ibu bapa mesti memberi nama dia, anak-anak dia dengan nama yang baik. Jangan pandang mudah, tuan-tuan. Kerana berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang anak mendakwa kepada khalifah. Sebab mendakwa. Bapa mendakwa depan khalifah, anak derhaka dengan bapa. Anak jawab balik, "Wahai khalifah, kenapa aku derhaka dengan bapa aku? Dia dulu derhaka dengan aku sebab dia beri nama aku dengan nama yang tak baik." Tengok tuan-tuan. Ini kes berlaku pada zaman khalifah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kes nama juga. Kes nama juga berlaku pada seorang sahabat, namanya Hazin. Namanya Hazin. Rasulullah tukar kepada namanya Sahil. Dia kata, "Tidak, aku tak mau tukar nama ni kerana mak bapa aku beri nama ni." Hazin ni maksud apa? Duka cita. Oleh kerana dia tak mau dengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sepanjang hayat dia duka cita tak habis-habis. Jadi tuan-tuan, nama penting. Kita jangan pandang mudah ni kan. Jadi dengan sebab itu ibu, ayah, atuk, nenek, bila nak bagi nama ni, berilah panduan. Panduan dah ada dah. Rasulullah sebut dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Beri nama. Biarpun berapa ramai Abdul Rahman dalam masyarakat. Kalau kita pergi ke negara Mesir, tuan-tuan, kita duduk. Waktu saya mengaji tu, dalam halaqah kita tu ada 10 orang, 9 orang nama Muhammad. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nah, tapi bila ramai Muhammad, kerana orang Arab dia panggil kepada ibnu. Ibnu Hashim, ibnu apa, ibnu apa, ibnu apa. Ha, dia mudah. Jadi gitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka kiranya kamu mendapat anak yang kedua lelaki, maka berilah namanya Muhammad." Apabila memberi namanya Muhammad, maka luaskanlah tempatnya kerana dia memberi keberkatan. Hari ini kita tak nak. Kan? Dia kata tak komersial lah nama ni. Nak komersial macam mana tuan-tuan? Ini komersial, namanya komersial dunia akhirat. Orang tak mau pakai. Kerana Muhammad ni ialah nama yang banyak disebut-sebut orang. Di dunia, di akhirat, kan? Itu nama yang banyak dipakai. Jadi pandulah tuan-tuan. Rasul ni ditunjuk semua perkara, kerana manusia tak mau ikut, kan? Olah-olah dia pandai daripada rasul. Ha, jadi inilah masalah kita, nah. Kemudian indah sungguh nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana jika Muhammadun, dia kata, bermaksud yang mempunyai terlalu banyak sifat terpuji di dalam dirinya. Kerana nama Muhammad ini, apabila diberikan nama dia oleh ayahnya, sebab nama ni tak pernah dipakai oleh orang Arab. Nama-nama lain orang pakai. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, diberikan nama Muhammad. Ni nama yang tak pernah, yang gharib. Maknanya tak pernah didengar oleh orang Arab. Kerana datuk dia kata apa, "Aku nak budak ni besok akan disebut-sebut orang dan dipuji-puji orang." Memang betul lah. Sebab dia seorang rasul. Ha, jadi tuan-tuan, kalau sekiranya disebut dengan nama Ahmad, kemuliaan dan keutamaannya mengatasi sifat-sifat terpuji orang lain.
Kalau adalah di kalangan kita ni orang yang terpuji, makna perangai dia, tingkah laku dia, akhlak dia, maka Rasulullah mengatasi semua orang yang terpuji, maka dia lebih terpuji. Itu sebab nama Ahmad. Lepas tu tahulah nama-nama. Kan? Ha. Senang nak eja, senang ingat. Ni nama panjang-panjang. Tak, susah. Ha. Bukan tak boleh. Tapi kita buat tak terpandu. Ha. Kerana nama ni ada pahala, tuan-tuan. Disebut-sebut orang, disebut-sebut orang. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kedua-dua makna dan hakikat ini ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah baginda paling banyak dipuji oleh manusia. Nah, orang puji Rasulullah ni sebut tiap-tiap hari. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam semayang tu orang sebut, tuan-tuan. Kalau tak sebut, hukum semayang tak sah. 1.3 bilion dalam masa satu hari, 5 waktu, seluruh dunia sebut Allahumma salli ala Muhammad pada waktu tu. 1.3 bilion umat Islam di seluruh dunia pada waktu zuhur akan menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Tak sebut, hukum semayang tak sah. 1.3 bilion, bukan seorang. Bilion. Seluruh dunia akan sebut. Kalau tak sebut, tak sah. Dalam khutbah, kalau tak disebut, hukum semayang tak sah. Masya Allah, tuan-tuan. Ini mulia ni. Ha? Perkataan Muhammad tadi. Maka dia kata, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika dilihat dengan gelaran Nabi Muhammad sebagai Habib, kekasih Tuhan, atau wazan fa'il, maka ia boleh jadi atau wazan fa'il. Ha? Dengan atau wazan fa'il disebut dengan apa? Habib. Mana Habib? Mana pelaku. Kalau fa'il maksudnya pelaku. Kalau dipanggil dengan Habib, ha? Makna atau wazan fa'il, panjangkan sikit sebutannya Habib, makna baginda adalah orang yang paling banyak memuji Allah. Rasulullah memuji Allah Ta'ala bukan macam kita. Walaupun matanya tutup, tapi dia sentiasa bertasbih kepada Allah. Kalau atau wazan maf'ul, makna maf'ul, ha? Mahbub, atau wazan atas nama Habib tadi dia tukar kepada maf'ul jadi mahbub, maka yang dilakukan atasnya, maka maksud mahbub ini baginda adalah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Ta'ala. Ha, jadi tuan-tuan, diubah wazan dia, maka tetap Rasulullah ni dipuji, terpuji maksudnya. Ha, jadi hebat. Kan? Ha, kalau dia ambil kalimah yang nak dipadankan tadi ialah kalimah Habib. Ha, Habib. Kan? Boleh baca Habib, panjangkan jadi fa'il ataupun maf'ul mahbub. Ha, jadi maknanya akan jadi berubah. Ha, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ke-14, Hatam. Khatam daripada mukadimah. Ia boleh dibaca dengan dua wajah, sama ada khatimun ataupun al-khatamu. Al-khatimu ataupun al-khatamu. Sekiranya dibariskan ta itu dengan baris bawah, al-khatim, ta baris bawah, khatimu, maka ia membawa maksud yang menutup atau yang menyempurnakan, sesuai dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup atau yang menyempurnakan seluruh nabi. Ha, ya, khatiman nabiyyin wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nah,
Muhammadur Rasulullah. Ha, jadi sebut. Jadi makna maksudnya kalau dibaca dengan tak bari bawah khatim, maksudnya apa? Penutup atau penyempurna. Kalau dibaca dengan tak itu berbari fatah, bari atas, al-khatam, cincin penghias. Sesuai dengan Nabi SAW, penghias pada hari kiamat nanti. Dia mahu makna juga. Jadi kalau dibaca khatimun, khatimun, khatamun pun ada makna. Menunjukkan atas baginda Rasulullah SAW. Yang kelima belas, ada enam ciri seorang Nabi. Bila sebut Nabi ni, dia ada ciri-ciri Nabi. Macam mana kita nak kenal Nabi? Akhir-akhir zaman ada orang mengaku jadi Rasul, ada orang mengaku jadi Nabi. Macam mana kita nak mengenal tuan-tuan? Zaman sekarang ni tuan-tuan jangan pelik. Kan? Orang mengaku jadi Nabi ada, Rasul wanita ada. Wanita ada pernah mengaku jadi Rasul. Tapi di Melaka ni belum lagi lah. Nah, banyaknya dekat Selangor. Perkara-perkara macam ni. Dia bermula macam mana? Mula-mula jadi tukang ubat. Apa tukang ubat? Mengaku. Akhirnya mengaku jadi Nabi. Kita nak lihat ciri-ciri tu. Supaya kita dengan zaman moden ni, yang terdedah dengan ilmu, dengan maklumat, ada juga orang ikut. Pelik betul. Kan? Dulu di Selangor, seorang lelaki mengaku jadi Rasul. Rasul Dahri. Dia kerja dia penjaga zoo je. Tapi mengaku jadi Rasul. Ramai pula yang ikut. Ramai pula yang ikut. Kena tangkap. Dia buat statement dalam penjara. Rasul buat sementara diturunkan pangkat. Keluar balik, mengaku jadi Rasul. Masuk penjara balik. Oh, pelik tuan-tuan. Tapi ramai pula dia punya dia punya pengikutnya. Tuan-tuan jangan pelik. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan Rasulullah, ada orang, ada dari kalangan umat Nabi Muhammad pada itu yang beriman dengan Rasul, namanya Musailamatul Kazzab, mengaku jadi Rasul. Ini bukan cerita baru orang mengaku jadi Rasul. Zaman Rasulullah ada. Namanya dia beriman dengan Rasulullah. Asalnya dia beriman, Musailamatul Kazzab. Bila Rasulullah wafat, dia mengisytiharkan diri dia jadi Rasul. Orang tanya pada pengikut-pengikut dia. Nah, Musailamatul Kazzab tanya, "Kau percaya aku jadi Rasul?" Dia kata, "Kami tak percaya. Sebab engkau pembohong. Tapi kami suka ikut engkau." Itu je masalah. Jadi tuan-tuan jangan heran. Kalau zaman sekarang ada orang jadi Rasul, ada orang ikut, itu sama cerita macam zaman Musailamatul Kazzab. Dia tahu. Kan? Dia kata, "Wahai Musailamatul Kazzab, kami tahu engkau ni pendusta, engkau ni pembohong. Tapi kami suka ikut engkau lah." Itu manusia telah buta mata hati dia. Celik mata, buta hati. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan pelik. Kan? Jangan pelik. Yang pertama dia kata, seorang Nabi mesti seorang lelaki. Nabi ni mesti daripada lelaki. Kan? Tak boleh perempuan, kerana tanggungjawab yang besar. Kan? Yang keduanya,
seorang manusia, dia bukan malaikat. Nabi bukan seorang malaikat atau jin. Dia mesti manusia biasa. Yang dikatakan basyariah, makan, minum, ada isteri, pergi ke pasar. Baca nanti surah An-Nur juzuk yang ke-18, sebutkan belakang akhir surah. Nanti baca surah tu. Cerita bagaimana Nabi dia ke pasar. Macam orang lain juga makan minum, cuma beza Nabi kalau makan tidak makan macam kita. Kita sikit-sikit makan, tapi Nabi makan sikit-sikit. Tu bezanya. Nah, kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Mesyuarat, ada makan tak? Mana? Kalau ada ceramah, ada makan tak? Makan aja. Ada. Tapi Nabi ni makan, makan sikit-sikit. Sebelum terasa kenyang berhenti, waktu terasa lapar makan. Itu Nabi. Kita lapar pun makan, kenyang pun makan, dia punya jawapannya melantak nama dia. Dia punya tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, Nabi ini dia mesti merdeka, bukan hamba. Dia bukan hamba. Dia mesti lelaki yang merdeka. Mana bebas daripada kongkongan manusia lain kepada dia. Yang keempat, selamat daripada sesuatu yang menyebabkan orang lari daripadanya secara adat. Contohnya, berpenyakit, bau busuk dan menjijikkan seperti sopak, kusta dan lain-lain. Nabi sakit tak? Basyariah. Sebagai manusia biasa. Tapi apa beza Nabi sakit dengan kita sakit? Kalau kita demam, seorang punya demam ni sebenarnya memang seorang lah. Nabi kalau dia demam menyamai 40 orang punya demam. Nabi kalau demam menyamai 40 orang punya demam, kena pernah Nabi. Sebab itu menaikkan dia punya makam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah Taala. Kita ni kalau kena 40 orang punya demam, kojol. Tuan-tuan. Terus inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah kena sihir. Orang lain kena sihir, Rasulullah kena sihir. Macam kena orang. Rasulullah diracun. Orang lain kena racun, mati. Rasulullah diracun, tak mati. Kerana apa? Kerana kerasulan dia, mukjizat. Kan? Itu berbeza tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi tak kena sakit yang boleh menyebabkan orang jauh daripada, ataupun menjijikkan. Tak. Kan? Jadi itu bukan. Kalau ada yang macam tu, bukan. Yang kelimanya, bapa dan ibu tidak melakukan pekerjaan yang hina dalam pandangan manusia. Untuk bapa seperti bekerja mengangkat najis atau kotoran, ibu seperti bekerja menjual kehormatan diri atau zina. Batu Rasul ni, Nabi ni, kita tengok Siti Maryam dah. Dia perempuan ibadat. Kan? Khadim di rumah Allah Ta'ala, di Baitul Maqdis dia jadi khadim, maknanya berkhidmat dengan masjid. Tak pernah jumpa orang. Waktu tu Facebook pun tak ada, WhatsApp lagi jauh. Mana Siti Maryam tak pernah orang tengok, duduk dalam masjid berkhidmat, tak pernah keluar, tak pernah tengok lelaki melainkan pak saudara dia. Ibu dia, bapa dia, dia tengok.
Ha? Yang mana kan? Ha, jadi mana kita tengok begitu. Dia bukan perempuan lacuran seperti mana yang didakwa oleh orang-orang Bani Israel. Ketika mana lahirnya Nabi Isa ibnu Maryam, maka Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat. Nabi Isa boleh bercakap waktu kecil, menafikan tuduhan. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ha, jadi dengan sebab itu, okay, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ibu ayahnya bukan orang-orang. Abdullah bin Abdul Muttalib itu ketika mana nak berkahwin, ramai perempuan-perempuan Arab menawarkan dirinya untuk jadi isteri Rasul, isteri kepada Abdullah, bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak diterima. Kan? Anak-anak orang bangsawan, sebab kerana Rasulullah ni, bapa ni daripada keturunan Abu Talib. Ni gulungan yang mulia. Dia kalangan masyarakat Arab. Semua orang nak kahwin, kalau ada anak nak kahwin kan. Tapi tak diterima. Kan? Mari orang-orang apa ni, ketua-ketua suku, ketua kabilah bawa anak. Tengok Abu Talib ada anak. Ya. Maka nak dikahwinkan, tak terima. Ketentuan Allah Ta'ala nak bagi pada seorang perempuan daripada keturunan yang baik juga, yang tak pernah disentuh orang, tak pernah melihat orang lain. Inilah yang menjadi maknanya keturunan yang hebat-hebat. Ha, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenamnya, mendapat wahyu dalam bentuk syariat tetapi tidak diperintah menyampaikannya. Jika diperintahkan menyampaikannya, maka ia menjadi nabi dan rasul. Ha, itu dia. Yang ke-16. Mengikut Imam Syafi'i, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang beriman kepada yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ha, itu keturunan-keturunan mulia pada masyarakat Arab. Sebab itu Bani Hashim ni dia mulia, dia tak boleh terima zakat. Walaupun dia miskin, sebab keturunan ni keturunan yang mulia, dia tak boleh terima zakat. Bukan daripada Ibnu Hashim, bukan Ibnu Muttalib, tak boleh terima zakat. Kerana ni gulungan-gulungan orang sebut kalau dalam Arab, bahasa Arab, gulungan mutraf, gulungan bangsawan. Walaupun dia orang miskin, dia tak boleh terima. Abak gulungan mulia, tak layak. Kan? Tak layak menerima bantuan. Ha, ni orang kaya zaman sekarang pun ambil bantuan juga. Ha, dia pelik ya. Maka dia kata apa? Ummahat al-mu'minin, termasuk alil bait. Kalimah wa alihi, wa alihi. Ahlul bait termasuk juga ummahatul mu'minin, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia telah diceraikan ataupun belum diceraikan, semuanya isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya Rasulullah ni, kalau isteri yang diceraikan, dia kalau nak kekal dengan title ummahatul mukminin, dia tidak boleh berkahwin. Dia tak boleh berkahwin dan dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Quran, tak boleh mengahwini isteri Rasulullah walaupun dia telah diceraikan. Isteri kita tak apa, belum bercerai lagi orang dah nak ambil dah, sebab itu isteri kita. Tapi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun diceraikan, dia tetap hukumnya haram berkahwin dengan dia. Dan tak boleh dia berkahwin, kerana kalau dia berkahwin, maka akan hilang dia punya, maknanya title. Kerana title ni title yang tinggi, maknanya sebagai ummahatul mukminin akan terlucut daripada dia. Sebab tu isteri Rasulullah ni sebelum daripada datang syariat, boleh 4 je, dia ada ramai. Kan? Isteri Rasulullah ramai. Sebab tu diceraikan, tinggal 4 saja.
Jadi itu tuan-tuan, yang diceraikan terus kekal. Macam contohnya Juwairiyah, kan? Tu kekal sebagai ummahatul mu'minin. Dia kekal. Ha. Jadi yang mana diceraikan? Zainab, kan? Tu semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salama, kan? Maimunah. Ya. Yang kekalnya apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kekal dengan Rasulullah. Jadi yang tak, yang diceraikan semua terus sebagai ummahatul mukminin. Dia title terus. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini penting diketahui untuk menolak pendapat golongan Syiah yang mengatakan isteri-isteri baginda bukan ahlul bait. Orang Syiah tak tak mengaku isteri-isteri Rasulullah ahlul bait, tak masuk. Dia tak mengaku. Aisyah pun dilaknat. Aisyah laknatullah, dia kata. Nah. Dia tak mengaku Aisyah sebagai ahlul bait. Bayangkan tuan-tuan. Ini orang Syiah. Jadi dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam satu hadisnya, adibu auladakum salasi khisalin. Adibu auladakum salasi khisalin. Hendaklah kamu didik anak kamu dengan tiga perkara. Yang pertama dia kata apa? Hubbun nabiyukum. Hendaklah kamu didik anak kamu cintakan Rasul. Tu wajib. Cinta Rasul. Bukan pergi cinta Rasul yang yahanana tu. Tu satu juzuk. Sebahagian daripada nak menyatakan cinta. Ini memang kena buat dalam rumah. Tarbiyah. Ajar kepada anak supaya kenallah ke Rasul. Tuan-tuan, ini Rasulullah suruh. Bukan saya yang suruh. Rasulullah yang suruh. Hubbun nabiyyu, cinta pada Rasul. Yang keduanya, hubbu alal ahlil bait. Cintakan, ajar kepada anak kamu, cintakan ahli-ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti dikenalkan dengan anak-anaknya, cucu-cucunya. Anak-anak dia mesti dikenalkan. Anak-anak Rasul ada berapa? Berapa lelaki, berapa perempuan? Berapa orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namanya siapa? Mesti kenal. Jangan kenal Datuk Siti Nurhaliza aje. Ha. Jangan kenal Era Fazira aje. Eh, ustaz kenal semua. Aku tengok apa? Ha. Ha. Jadi tuan-tuan, sebut nama Aisyah tak tahu. Sebut nama apa ni, Siti Khadijah, tak tahu. Mesti kenalkan. Yang ketiga, Rasulullah suruh kita apa? Didik maknanya anak-anak kita tilawatul Quran. Didik anak-anak kamu baca Quran. Kalau kita tak mampu didik anak kita baca Quran, hantarkan kepada orang-orang yang mampu untuk didik anak kita sampai dia pandai baca Quran. Hari ini kalau kita boleh mendidik anak kita sampai dia pandai matematik, pandai muzik, pandai ilmu-ilmu yang segala-galanya, Quran tak boleh baca, itu salah dari segi hukum. Kita tak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib tuan-tuan, wajib kena didik anak. Kerana Quran ini merupakan pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah, maka Quranlah yang akan menjadi perlindungan dia besok. Sebab tu kena didik. Bukan setakat anak-anak,
kita sendiri kena pandai baca Quran. Kena pandai baca Quran. Usahakan selagi mana ayat ada. Besok kalau mati umur 60 tahun baru Iqra 6, tak apa. Sekurang-kurangnya dah ada usaha depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini kena jawab depan Allah. Tuan-tuan, tiga perkara yang perlu maknanya kita ingatkan. Jadi ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung kepada yang ke-17, wasahbihi, siapa dikata sahabat. Insya-Allah pada minggu yang akan datang. Dan besok insya-Allah bicara mufti. Jadi tuan-tuan dijemput hadir untuk mendengar kuliah yang disampaikan oleh Sahibul Fadilah Tan Sri Doktor Zulkifli Al-Bakri. Jadi tuan-tuan dijemput hadir esok selepas daripada solat maghrib. Kita tahun ni akan melakukan beberapa program bicara mufti. Jadi kalau ada soalan-soalan yang nak dikemukakan, masukkan dalam laman sesawang kita Facebook Masjid Al-Azim. Jadi bila ada bicara mufti, soalan-soalan tu kita akan kemukakan kepada mufti untuk menjawab insya-Allah. Panjangkan umur insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.